welcome again to my channel. Jadi hari ini aku lagi mau nunjukin ke kalian bagaimana make up daily routine aku. Nah, ini muka aku lagi super bare face banget. Jadi aku baru siap mandi, belum make up sama sekali. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku ada upload video terbaru lagi. Oke, jadi kita start video ini. 1, 2, 3. Oke, jadi kita langsung mulai aja videonya. Nah, untuk pertama aku mau pakai primer dulu. Ini sebenarnya moisturizer, ini dari Makeover. Bisa nampak nggak? Jadi ini dari Makeover. Ini gunanya nanti biar make up kita lengket ya guys. Jadi biasanya aku pakai tangan aja jadiin primernya. Jadi pakai di tangan dulu. Oke, jadi siap primer aku pakai concealer, mana concealerku ya. Jadi ini concealer yang LA Girl. Jadi ini biasa aku pakainya di kantong mata ini karena aku mata panda banget ya guys. Jadi diamin dulu, lanjut dengan concealer ini dari Revlon. Ini bagus banget, aku suka banget. Ini yang stick ya guys. Jadi aku lebih suka concealer yang stick sih karena dia lebih susah untuk ngegumpal-gumpalnya. Jadi ini tutupi flek-flek hitam aku karena aku banyak banget flek-flek hitamnya. Biasa masalah wanita kalau enggak jerawat, flek hitam komedo. Ini aku lagi tumbuh satu jerawat sih guys. Oke, banyak banget yang perlu di cover dari muka aku guys. Oke, habis pakai concealer kita ratakan. Ini aku pakai sponsnya dari Miniso. Jadi ini tadi aku baru bersihkan tadi pagi. Jadi hari ini rutinitas aku itu bangun, mandi, jadi bersihin ini, baru aku lanjut tidur lagi, dan sekarang mandi, baru buat konten lagi guys. Jadi ini ratain semua ya guys. Jadi biasa aku ratain yang merah itu digabung sama concealer yang putih biar nanti nggak merah-merah banget. Oke, dan habis ini aku pakai foundation dari Makeover. Ini yang shade berapa ya? Ini yang cream rose shade ke-9. Ini bagus banget guys. Biasa aku kayak gini langsung. Oke, kalau udah kena semua muka, pakai spons lagi, diratain. Jadi ini mesti bener-bener ratain ya guys, soalnya kalau enggak nanti dia menggumpal-gumpal gitu. Jadinya nanti nampak keki banget. Oke, biasa aku sekaligus di leher sikit biar gak belang ya guys. Kalau di leher mah susah. Jadi nampak muka aku udah beda banget dari pertama sebelum make up. Oke, untuk selanjutnya aku pakai setting powdernya dari loose powdernya dari Flomar. Ini udah lama banget aku pakainya. Ini yang medium sand shade ke-3. Jadi ini kita tuangkan. Tap 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 ke apalagi ke daerah berminyak ya guys. Biar nanti foundation kita tahan seharian. Kayak gini biarin dulu, kita buat yang lain dulu. Nah, jadi aku mau gambar alis aku. Ini pakai eyebrow yang YOU, nampak nggak? Jadi ini warna grey, perfect dual brow matic. Jadi dia ini ada untuk gambarnya dan juga dia ada brushnya, jadi lebih gampang.
Oke. Ini butuh konsentrasi ya guys, jadi aku bakal diam sejenak karena aku nggak bisa multitasking. Jadi biasa aku bingkai dulu atas sama bawahnya. Menurut aku Ali sama Alina part yang paling susah sih. Jadi ini baru di sini di depannya bolong-bolongnya kita baru pakai brush. Oke, jadi ini udah siap pakai eyebrow-nya. Kita lanjut dengan concealer lagi. Ini concealernya kita taruh di dekat eyebrow-nya. Jadi biar eyebrow kita nampaknya rapi ya guys. Biasa aku taruh di sini, ujung atas ini sama ujung bawah ini. Oke, sini juga sedikit, tengah-tengah. Baru kita blend lagi ya guys. Jadi kalian gak usah ngikutin cara aku juga karena aku belum seprofesional itu. Jadi ini aku hanya tunjukin ke kalian aja gimana daily makeup rutin aku. Jadi udah rapi. Setting powder kita tadi, sekarang kita ratakan, tap tap tap. Jadi biar nanti foundation kita tahan seharian dan gak cakey ya guys. Kalau enggak nanti biasanya kalau foundation itu seharian apalagi kena keringat dia jadi menggumpal-gumpal gitu, jadinya jelek banget. Apalagi ini di daerah T-zone yang sering berminyak, ini mesti banget pakai. Oke, okay. Next. Next kita lanjut ke eyeshadow ya guys. Jadi eyeshadownya ini kemarin aku kepepet, jadi belinya yang di kayak di mall itu, yang di toko-toko pita itu. Dan ini bagus banget, ini murah banget, 40.000 doang guys. Jadi ini biasanya aku pakai shade yang ini. Jadi biasanya aku dari luar sapu-sapu ke dalam. Ini juga dari luar sapu-sapu ke dalam. Jadi lagi guys, biar nampak di kamera. Oke. Siap eyeshadow, kita lanjut pakai eyeliner. Ini juga part ini susah banget. Jadi ini aku hanya pakai blush on dikit aja. Jadi ini blush on-nya ada terdiri dari 3 macam. Jadi ini bisa contouring, blush on, dan highlighter juga. Tapi aku nggak pakai contouring-nya karena aku nggak gitu bisa contouring. Oke, next aku mau pakai highlighter. Ini highlighter-nya dari Revlon ya. Nampak nggak? Jadi aku mau pakai di daerah hidung biar mancungan sedikit guys. Hidung aku macam gak ada tulang loh. Oke. Lanjut di sininya. Oke, dan jadi selanjutnya aku mau lanjut ke bibir. Jadi ini aku pakai lip balm karena berhubung bibir aku itu kering banget. Ini aku pakai lip balmnya yang dari Dior punya. Ini bagus banget guys, apalagi untuk bibir kering kayak aku.
Oke, habis dari lip balm kita lanjut ke lip tint. Ini lip tintnya udah lama banget, kalau nggak salah nih dari Tony Moly ya guys. Udah lama banget sih guys, udah nggak ingat lagi. Ini lip tintnya cantik banget ya, aku suka banget. Ya, biasa aku pakai bagian bawah aja, baru nanti pakai jari ratakan. Oke guys, jadi ini hasil dari make up look aku. Jadinya nampaknya fresh banget ya guys. Oke, jadi segitu dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka, nanti biar aku tambah semangat lagi untuk buat videonya. Jadi see you on next video, bye bye.